Halo guys, hari ini kita lagi ada pengerjaan Toyota Harrier tahun 2008 guys. Dan interiornya ini sudah finish semua, kita lagi mau syuting. Karena interior tahun 2008 ini sangatlah berbeda jika sudah kita restorasi interiornya di bagian dalam, bagian jok sama door trim guys. Kita lihat keseluruhannya yuk. Ini kita lagi proses syuting ya. Dan di sebelah kanan ini salah satu ownernya dari Sulawesi, dan interiornya ini kita rubah dengan originalnya bernuansa hitam dan sekarang kita rubah guys. Nah, gila rasanya gimana bang? Keren banget bang, gak sia-sia dikirim jauh-jauh dari Sulawesi. Mantap ya? Mantap banget bang, puas lah. Gila guys, ini abangnya emang dia beliau ini sangat malu-malu. Untuk hasilnya sih sangat betul-betul memuaskan ya. Keren banget bang ya. Iya bang. Nanti paling setelah ini kita kirim ke sana lagi bang ya. Iya. Pakai apa sih bang kirimnya? Kirim dari Sulawesi itu pakai kapal sih. Pakai kapal ya. Mungkin kita kirim ke sana kembali ya pasti pakai kapal juga. Nah guys, kita coba dudukin karena kita belum dudukin yang buat. Nah, kita coba juga tes karena kemarin sempat beliau ini mau nyaman. Dan ini sangat nyaman sekali untuk Toyota Harrier tahun 2008 guys. Ini menggunakan standarisasi IATS material pendukungnya. Ini yang saya pakai bajunya. Dan material pendukung yang kita gunakan itu ada di benang, busa. Terus material bahan bakunya itu adalah kulit original leather guys. Ini brand dari Italia punya, dan untuk warnanya sangat cerah banget, sangat lux banget. Guys, kita coba jalan review karena kemarin dari soket-soket joknya ini semuanya dicopot dan ini sudah finish semua. Nanti sore kita akan kirim ke daerah Sulawesi guys. Ini menggunakan material yang kita gunakan tuh sangat betul-betul luar biasa. Dan jangan lupa kalau mengendara dipakai sabuk pengamannya guys ya, biar aman. Dan kalian yang ingin konsultasi mengenai interior mobil bisa langsung datang ke workshop klasik yang ada di bawah ini guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe gratis biar selalu saya memberikan inovasi-inovasi interior mobil kesayangan Anda. Thank you.